Oke, halo bosku semua, balik lagi sama saya si Joyo Maru ya. Kali ini konten yang berbeda, jadi ini adalah konten tentang motovlog. Jadi saya bikin playlist baru, ini khususnya tentang motovlog ya. Oke, temenin saya jalan pulang sekalian karena ini saya lagi ngojek kebetulan dan nggak ada order juga. Sekarang udah jam 9 kurang 15, jadi ya udah kita jalan pulang aja ya. Sambil jalan pulang saya juga sambil perkenalkan diri dulu ya, mungkin bagi kalian nih yang baru kenal saya melalui konten motovlog ini, saya mau kenalin diri. Nama saya Indra Wijaya, biasa dikenal Joyo Maru ya. Nah, ini pertama kalinya saya bikin konten tentang motovlog, makanya jadi agak sedikit kaku ya, makanya mohon dukungan kalian semua, jangan dibully dulu karena maklum pemula. Seiring jalannya waktu juga nanti saya bisa kembangin cara bicara saya dan juga isi dari video yang saya buat gitu ya. Nah, ini di Jalan Surya Kencana, saya sedang menuju pulang ke arah kolam renang Sagara. Rumah saya di belakangnya. Jadi di video kali ini sih saya cuma mau ngetes kamera. Kalau bikin video malam hasilnya kayak gini, dan untuk suaranya juga hasilnya seperti ini. Jadi mungkin kedepannya saya bakalan bikin konten lebih banyak tentang motovlog karena kayaknya seru gitu. Ya. Isi dari konten-konten yang akan saya buat tentang motovlog itu nanti bisa jadi kayak gini. Mungkin saya bakal komentarin cara-cara orang bawa motor. Ya walaupun saya nggak jago bawa motor ya, tapi ya iseng-iseng aja gitu. Terus juga mau mungkin ngasih tahu jalan pintas di Bogor. Jadi kalian bisa tahu jalan pintas mana yang bisa kalian ambil kalau lagi buru-buru ya. Terus juga kalian bisa request video nanti kalau misalnya mau dibikinin rute, misalnya rute gimana ya, maksudnya jadi kalian bisa request misalnya videoin jalanan dari sini ke sini gitu, dari sini kemana gitu. Nah itu nanti saya bakal bikinin gitu ya. Tergantung sih, yang penting rutenya masuk akal aja gitu. Aduh, sorry ini hujan, jadi saya nggak bikin video panjang-panjang nih. Kita kebut aja ya. Mudah-mudahan sampai rumah nih, maksudnya mudah-mudahan nggak gede hujannya, masih keburu bikin video sampai ke rumah gitu loh. Ini saya di kecepatan berapa? 50 ya? 50. Aduh, kayaknya nggak bisa ini kalau dilanjut kamera bisa kenapa-napa. Jadi saya nggak mau ambil risiko, makanya videonya saya akhirin sampai di sini. Jadi sebenarnya ini adalah video perkenalan aja ya, dan tes kamera dan juga mic-nya apakah bagus untuk bikin konten. Dan ternyata hasilnya lumayan. Jadi mudah-mudahan kedepannya dilancarkan, jadi bisa bikin konten tentang motovlog lebih banyak lagi. Ya, gitu aja mungkin videonya. Selama belum hujan gede saya lanjutin dulu. Ngomong apa ya? Saya nggak jago ngomong nih. Oke, ini lagi musim corona, jadi saya harap sih sebentar lagi segera berakhir coronanya. Jangan adalah virus-virus lagi kayak gini, ini repot banget sumpah. Ke ojek online juga sepi, kerjaan lain banyak yang dipecat, banyak usaha yang hancur gara-gara itu. Serba salah ya. Mudah-mudahan corona ini segera berlalu, nggak ada lagi corona-corona. Aduh, hujannya makin gede padahal masih mau lanjut. Oke, gitu aja videonya ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pokoknya jangan kapok untuk ngikutin terus channel Joyo Maru. Mudah-mudahan channel ini bisa menghibur kalian semua ya yang nonton, dan juga bisa bermanfaat pokoknya. Oke, segitu aja videonya. Dadah.